Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang 8 arti mimpi jatuh dari motor. Simak video ini hingga akhir agar Anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Mimpi tentang sepeda motor dan berhubungan dengannya bisa jadi sangat mengasyikkan. Jika mimpi ini dialami oleh seorang pembalap atau orang yang hobi dengan balapan motor, bisa jadi kenikmatan seperti di dunia nyata. Namun saat mengalami kecelakaan juga akan terasa sangat menakutkan dan mengejutkan. Ada banyak variasi mimpi seseorang yang berhubungan dengan motor. Mulai dari melihat kendaraan, mengendarai hingga jatuh dari motor. Kita yang bermimpi jatuh dari motor juga ada beberapa versi dalam keadaan bahaya dan tidak bahaya. Kita juga mungkin akan mengalami mimpi bertabrakan saat mengendarai motor di dalam mimpi. Hal ini tentunya akan membuat seseorang trauma untuk mengendarai kendaraan roda dua ke depannya. Walaupun menakutkan, tetapi arti mimpi jatuh dari motor atau mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor merupakan suatu tanda positif. Hal ini sangat tidak berhubungan dengan sesuatu yang mengganggu atau menakutkan. Bermimpi tentang sepeda motor adalah hal biasa di antara mereka yang tertarik dengan jenis kendaraan ini dan tentang perjalanan itu sendiri tentunya. Namun, mimpi tentang sepeda motor bisa memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar mencerminkan kecintaan seseorang pada kendaraan ini dan semua yang menyertainya. Baik bagi mereka yang mengendarai sepeda motor maupun yang tidak, sepeda motor adalah motif impian yang berharga dan menarik. Anda pasti akan bertanya, arti mimpi jatuh dari motor saat mengendarainya, apakah ada arti khusus atau hanya simbolis saja? Bermimpi tentang sepeda motor bukanlah mimpi yang paling umum pada umumnya, tetapi bisa sangat menarik untuk ditafsirkan, terutama jika dalam kehidupan nyata kita tidak bisa mengendarai alat transportasi ini. Interpretasi sangat bervariasi tergantung pada keadaan khusus dalam mimpi tersebut. Ada banyak sekali skenario mengenai arti mimpi tentang motor secara umum. Namun, tidak sedikit tersirat makna tersembunyi dari mimpi tersebut. Secara umum, terlihat sepeda motor dalam mimpi itu berarti kita sedang ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan tentang beberapa hal yang mengganggu di dunia nyata. Motor bisa diartikan sebagai perasaan kita yang ingin pergi, tetapi karena beberapa alasan, kita tidak bisa melakukannya. Dalam skenario tersebut, motor bisa mewakili jalan keluar untuk masalah kita. Hal tersebut adalah arti mimpi yang paling dasar. Namun, motor bisa jadi mewakili apa saja tentang perasaan kita. Motor di dalam mimpi mewakili pelarian, nafsu berkelana, jiwa petualang, butuh kegembiraan, dan pemacu adrenalin. Selain itu, motor juga bisa melambangkan kesendirian, keberanian, kemandirian, dan hidup bebas. Arti mimpi yang berhubungan dengan motor juga bisa berbeda tergantung dari bagaimana kejadian yang dialami oleh kita. Yang pertama, arti mimpi jatuh dari motor. Arti mimpi jatuh dari motor atau mengalami kecelakaan apapun saat mengendarainya adalah hal biasa di antara orang-orang yang biasa mengendarai transportasi ini dalam dunia nyata. Mimpi seperti ini bisa menjadi cerminan peristiwa di masa lalu yang membuat stres. Mimpi jatuh dari motor juga bisa menjadi sebuah trauma setelah kita mengalami kecelakaan. Bagi pemimpi yang tidak memiliki atau tidak bisa mengendarai sepeda motor dapat memiliki arti tambahan. Arti mimpi jatuh dari motor biasanya melambangkan ketakutan seseorang akan kegagalan. Secara spiritual, motor sering dikaitkan dengan berkah.
Saat kita mimpi jatuh dari motor, bisa jadi kita takut akan kehilangan sebuah hadiah yang diberikan dalam hidup. Selain itu, arti mimpi jatuh dari motor juga bisa mencerminkan perasaan seseorang. Kita mungkin cemas tentang proyek yang sedang dikerjakan, hubungan emosional atau hal lain. Semua hal yang dapat membuat kita ketakutan. Kita juga khawatir bahwa semua upaya dan waktu lain yang diinvestasikan tidak akan membuahkan hasil, sehingga kita takut mengecewakan diri sendiri. Saat menghadapi hal lain, kita ini tidak perlu merasa khawatir, karena kesalahan memang sering terjadi pada setiap orang, baik di dalam alam mimpi ataupun di dalam alam sebuah kenyataan secara nyata. Kita hanya perlu menanggapi hal ini secara santai dan jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi terhadap diri kita atau keluarga. Yang kedua, arti mimpi memarkirkan sepeda motor. Saat melihat sepeda motor yang diparkir di dalam mimpi, mungkin kita sedang memiliki kekhawatiran dalam diri dan kita sudah bersedia untuk menghadapi serta menyelesaikan semuanya. Secara umum, mimpi ini menunjukkan bahwa masalah kecil bukan masalah besar dan dramatis. Mimpi ini juga bisa diartikan bahwa kita sedang bosan dengan rutinitas dan ada banyak masalah kecil yang mengganggu. Misalnya sudah mulai tidak menyukai pekerjaan, gaya hidup Anda, bahkan pasangan. Sepeda motor melambangkan tiket sekali jalan menuju kehidupan baru. Kita hanya ingin memotong sesuatu, pergi dan memulai dari awal. Namun hati nurani tidak sejalan dan bisa menghentikan, begitu pula moral kita. Kita merasa tidak adil akan orang yang mengandalkan dukungan dan bantuan kita. Saat melihat sepeda motor di dalam mimpi, kita harus segera melakukan tindakan, menyalakan dan menjalankan misalnya. Ini berarti kita harus melakukannya dengan lambat dan sabar. Jangan terburu-buru, tetapi cobalah mencari jalan keluar selangkah demi selangkah. Cari tahu apa yang sedang mengganggu di dalam pikiran. Jangan pernah membiarkan orang melihat kita sedang tertekan atau lebih buruk lagi, marah kepada orang lain tanpa sebab yang jelas. Kita mungkin harus mengubah sikap dan pendekatan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, arti mimpi mengendarai motor. Arti mimpi mengendarai sepeda motor mungkin akan berbeda dengan arti mimpi jatuh dari motor. Jika bermimpi mengendarai sepeda motor sendiri, itu bisa berarti berbeda tergantung bagaimana perjalanannya. Jika semuanya berjalan dengan baik dan lancar, itu adalah kita akan mendapatkan kesuksesan dalam waktu dekat. Kemungkinan besar, sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau karir. Kita mungkin akan berkembang secara profesional. Mimpi ini berarti jalan jelas untuk saat ini dan tidak ada rintangan di jalan yang sedang kita lewati. Jika jalan yang kita lalui bermasalah, penuh dengan retakan, lubang, dan bebatuan, itu artinya tujuan masih akan tercapai namun akan banyak rintangan dalam prosesnya. Selama tidak terjatuh dari sepeda motor yang hanya metafora perjalanan hidup, kita akan sukses. Namun kita tetap harus berhati-hati dan tidak mengemudi terlalu cepat. Jika tidak melihat jalan di depan, mimpi ini berarti kita akan memiliki pengalaman yang benar-benar baru dalam hidup. Pikirkan tentang titik di mana kita menemukan jati diri dalam kehidupan nyata dan buka mata serta pikiran secara luas. Ada banyak kemungkinan dan jalan baru yang harus diambil. Jangan takut dengan ketidakpastian, karena bisa membawa rezeki dan prestasi yang bahkan belum pernah diimpikan. Arti mimpi melihat orang lain mengendarai sepeda motor berarti harus lebih jeli dan waspada terhadap orang-orang di sekitar. Mimpi ini mungkin berarti seseorang dari lingkungan dekat kita tidak jujur dan sedang melakukan kebohongan. Seseorang mencoba menghindari tanggung jawab dan kesalahan bisa menimpa kita. Mimpi ini adalah pertanda baik. Kita harus mempertimbangkan kembali siapa yang paling dipercayai dan siapa yang sebenarnya tidak dipercaya. Jika kita duduk di belakang pengemudi dengan sepeda motor yang sama, itu bisa berarti dua hal.
tergantung bagaimana perasaan tentang mimpi itu dan siapa pengemudinya. Mimpi ini juga bisa berarti kita membiarkan orang lain mengendalikan hidup dan memanipulasinya. Di sisi lain, ini bisa berarti mendapat dukungan dan perlindungan penuh dari orang terdekat. Kita beruntung memiliki seseorang yang dapat dipercaya selama hidup. Yang keempat, arti mimpi membeli motor. Jika kita membeli sepeda motor dalam mimpi, hal ini bisa mencerminkan keinginan untuk menerapkan beberapa perubahan luar biasa dalam hidup. Jika kita merasa bosan atau mencari petualangan, mimpi ini bisa terjadi. Impian kita adalah cerminan dari sesuatu yang selalu ingin dilakukan dalam hidup tetapi tidak pernah memiliki cukup keberanian untuk benar-benar melakukannya. Ketahuilah bahwa ini belum terlambat dan kita tidak pernah terlalu tua. Yang kelima, arti mimpi dikejar motor. Bermimpi dikejar sepeda motor menyiratkan ketakutan dalam kehidupan. Mimpi ini mungkin juga mewakili beberapa mimpi lama kita yang sudah dilupakan. Kekosongan yang dirasakan adalah karena tidak pernah berusaha mencapainya. Yang keenam, arti mimpi menonton balapan sepeda motor. Menonton balapan sepeda motor atau menjadi bagian dari balapan dalam mimpi mewakili bisnis atau karir dalam hidup. Mimpi ini mewakili persaingan hidup yang sedang kita lakukan. Kita merasa semua orang sangat sulit dikalahkan karena mereka semua pada level yang sama. Untuk memenangkan perlombaan dalam mimpi kita, berarti kita akan menunjukkan kepada mereka cara baru untuk menang. Kalah dalam perlombaan meramalkan masalah. Kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, arti mimpi motor rusak. Memimpikan sepeda motor yang rusak mengacu pada harapan yang rusak dalam kehidupan nyata. Kita memiliki rencana besar untuk masa depan yang tidak diperhatikan. Namun, hidup mungkin tidak berubah seperti yang kita harapkan, tetapi ternyata cukup baik. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan beberapa peningkatan. Ubah beberapa rencana lama, tetapi pertama-tama sesuaikan pikiran kita dengan ide tersebut. Yang kedelapan, arti mimpi motor dicuri. Memimpikan sepeda motor yang dicuri mewakili kemarahan dan perasaan tertekan yang kita miliki. Biasanya hal ini akan menjurus kepada seseorang yang pernah merusak kebahagiaan kita. Mungkin saja orang tersebut telah menghentikan atau menghalangi mimpi kita dan bertanya mengenai masa depan kita jika mimpi itu dijalankan. Ekspresikan emosi kita alih-alih menahan di dalam jika mengendarai sepeda motor. Singkatnya, mimpi ini memiliki arti untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Meskipun mimpi mengandung tema, perhatian, figur mimpi, objek, dan lainnya, tetapi semua yang ada di dalam mimpi hanyalah elemen cerita yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Percaya atau tidak, dengan arti mimpi jatuh dari motor dan juga kejadian lainnya yang sudah dijelaskan tersebut kembali lagi kepada pribadi Anda masing-masing. Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.